Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Fia Savitri. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Kaguya sama wa Kokura Setai season ketiga episode kedua. Jadi aku udah lihat previewnya di YouTube segala macam. Jadi aku karena penasaran maka langsung kesini ya untuk melihat cek full episode-nya nih. Dan seperti biasa, kemarin baru aja rilis Kaguya sama udah bikin ngakak ya. Ngakak dengan adu panco yang enggak penting sih sebenarnya, cuman untuk membuktikan apa ya? Untuk membuktikan itu si siapa sih membuktikan kekuatannya si cewek itu, gue lupa lagi siapa nih namanya ya. Oke, kita langsung saja lah ini untuk episode kedua Kaguya sama season ketiga. 3 2 1 go. Ini dia. Ishigami. Nah, lupa lagi kan. Keingatannya Shirogane mulu sih. Oh, pasti Ishigami. Tuh kan benar, Ishigami. Ini yang berdua ya ampun. Tuh kan, ya yang peduli emang sama aja sih. Dia ini loh, intinya kayak miskom aja berdua. Anotoki? Waduh, temu dah. Pengamat bertemu ya. Oke, oke. Waduh, sampai nggak mau dilihat ngeliatin orangnya loh. Hah? Rencana? Pakai ada plan segala lagi ya? Eh, pakai misi-misian lagi? Akur. Masa sih? Menguji satu sama lain, oke. Waduh, waduh, waduh.
Semua sudah takut kalau udah bilang ketua yang bikin ya. Okay. Waduh. Kan bisa Siho tuh duduk di kursi Siho Ino tuh duduk di kursi, terus si Ishigami itu di bawah di lantai, kan bisa kayak gitu. Ya ampun. Fail kan jadinya. Ini malah bermasalah lagi. Buset. Waduh. Gahar banget sumpah. Oke, si Rogan ini sudah frustasi. Apakah itu berhasil? Teknik dari berpengalaman. Masalahnya kenapa cuma itu doang kata-katanya yang itu ya kelihatan. Wanita pengekang. Oh.
mukanya udah gak mencerminkan ini sih. Oh, jadi ini pegawai itu. Hayasaka, oke. Makin Shirogane makin bingung dong. Itu kayaknya sih perasaan apa, lebih ke perasaan si Kaguya sih, bukan bukan si Hayasakanya. Tapi dia mendalami banget sih perannya. Sengaja buat ngalihin perhatian perhatian sih. Semua langsung pada ini dong, pada ngeliat Shirogane lah pasti. Nggak tahu, masih belum tahu kan Hayasaka itu apa pengawalnya Kaguya ya. Lama tak mikirnya tuh. Benar juga. Waduh.
Wah. Hei, kok gitu? Bakal ditikung sama Hayasaka nih kayaknya. Nah lo. Dia mau ngapain sih? Main. Gak enak lah kalau main terobos aja. Oh, dia manggil Chika. Dia manggil Fujiwara. Buset, itu ngapain? Jangan ngadi-ngadi deh. Kaguya stres, Kaguya stres. Habis ngapain sih? Apaan maksudnya? Payah apa? Tuh kan bener, aneh-aneh aja deh.
organ dalam teripang. Langsung diam semuanya tertegun. Ketemu kakak nih? Itu nyanyi lagi tapi biasa aja. Aku harus latihan rem. Aduh. Sumpah ngakak banget sih sumpah kali ini ya. Akhirnya kita bisa melihat di sini Kaguya stres, Kaguya stres tuh cemburu, terus juga maksudnya overthinking lah segala macam gitu ya sama Hayasaka. Seru sih, gak nyangka sih Hayasaka. Maksudnya aku tahu sih kalau di film-film kayak gini tuh, anime-anime kayak gini tuh kalau misalkan ada yang mencolok banget itunya adegannya pasti itu bukan yang sebenarnya gitu ya. Ada aja gitu. Udah jelas itu ruang karaoke ya pasti buat nyanyi lah ya, pasti. Oke, manis gitu aja. Kita akan lanjut untuk Kaguya sama episode ketiga, season 3 episode ketiga di minggu depan. Jadi buat teman-teman semuanya, aku nggak berhenti ngakak hari ini dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.